adanya sosialisasi inventarisasi tanah instansi pemerintah dan implementasi sertifikat elektronik ini sangat membantu teman-teman dari instansi pusat maupun instansi daerah di dalam rangka untuk mendata dan menginventarisasi sekaligus menertibkan aset-aset yang belum bersertifikat. Sehingga ini sangat kami harapkan apa yang belum dipahami terhadap aplikasi atau sosialisasi tentang inventarisasi tanah instansi pemerintah ini serta implementasinya di dalam rangka untuk penerbitan dokumen elektronik sesuai dengan Permen 3 tahun 2023 silakan ditanyakan, karena teman-teman dari Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah ini sudah di buffer dengan teman-teman dari Pusdatin, sehingga mungkin dari teman-teman kantor pertanahan pun sebagai pelaksana itu bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan apa yang sedang dihadapi. Dan sebelum saya akhiri, saya katakan bahwa kegiatan sosialisasi inventarisasi tanah instansi pemerintah dan implementasi sertifikat elektronik saya nyatakan dibuka dengan resmi. Buah penari, buah pala. Jangan dimakan apabila mentah. Di Ternate ada benteng Castella. Mari inventaris tanah instansi pemerintah.